warahmatullahi wabarakatuh. Ini perjalanan panjang. Ini hanya sekedar singgah saja sebentar di pelabuhan. Habis ini akan terus menuju ke Melanti. Begitulah agaknya hidup ini. Ini sebentar aja. Setelah ini ada yang lebih panjang, alam barzah. Bayangkan yang mati tahun 1111. Ini sudah 2018, 1000 tahun lebih sudah menanti penantian panjang. Belum lagi setelah ini, titian siratal mustaqim, penghitungan amal, mau masuk surga atau masuk neraka, panjang lagi perjalanan. Di antara bekal yang bisa kita bawa adalah sholat subuh berjamaah. Kalau sholat subuh berjamaah itu pun tidak juga bisa dibuat, mau mati bawa apa? Memangnya harta ini dibawa, memangnya keluarga ini bisa menolong, nanti dikubur mau bawa apa? Makan mati dimakan cacing tanah. Sholat subuh berjamaah, tidak lebih tidak kurang. Sholat subuh berjamaah tidak juga dilakukan, la haula wala quwata illa billah. Kalau Allah mau sebentar saja nyawamu dia cabut, nafasmu, detak jantungmu dalam kuasa Allah SWT. Yang kau sombongkan itu apa? Oleh sebab itu ada sahabat-sahabat, kawan-kawan yang menjadi motor penggerak, ikut datang dengar pengajian, paksakan diri. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kesenangan, lama-lama menjadi kebutuhan. Kalau tidak sholat subuh berjamaah, ada pengajian, inilah yang menyelamatkan kita. Mati, selesai, akan ada perjalanan yang lebih melelahkan, yang lebih panjang, yang lebih menyulitkan. Alaikum bil jamaah, hendaklah berjamaah. Iyakum wal furqah, jangan terpecah belah. Kalau sudah berjamaah, diawali dari sholat subuh berjamaah, berjamaah dalam ekonomi syariah, berjamaah dalam memilih pemimpin-pemimpin yang taat. InsyaAllah selamat kita dunia akhirat, selamat anak-anak kita. Mati kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan bisa meninggalkan mereka dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semangat terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.